Kaskus. Ngerti Kaskus? Ngerti mas. Kaskus yang nang buri ya tuh? Kaskus. Oh Kaskus. Mas Irfan aslinya orang mana mas? Asale saka Gunung Kidul mas. Oh tak kira asale saka Telo. Saka Telo. Ketok. Kuliah nang Jogja mas. Nek sebelumnya nang SMP? Ah nang gunung. Nang gunung. Mana sih mas? Nang gunung. Dur gunung. Bu. Ini cara nggak tuku cendol, bisa nggak kelumpang mas? Oh, no. Ngahir. Sama lo ngerti gak mas? Beda, nek ngono aku jenenge geblebek. Yo Mas Yoyo, Sekido, Mas Tony, Sukamti. Akeh lah. Tapi aku yo ora. Biyen bekase drama Umu. Oh, Mas Roman. Masku. Halo teman-teman, balik lagi di channelku Adi Grab. Kali ini saya mau berkunjung ke Van Drum Store. Ini persiapan mau ke sana ini, mau perjalanan ke Jogja. Seperti apa keseruan saya di Van Drum Store? Tonton terus video ini sampai selesai. See you. Udah sampai di Van Drum Store. Monggo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Anu mas ini mau tanya-tanya. Bahasa Jawa, pokoknya campur ya mas.
Asal usulnya Mas Irfan. Terbuat dari apa? Sejarah Fandram Store. Awal mula berdirinya Fandram Store, Mas. Itu sejarahnya bagaimana? Awal mulane tahun piro? Awal mulane Fandram itu ya men sekedar hobi. Nek mulane mungkin seingatku tahun 2010, Mas. 2010. Udah 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Iya, wis langsung dodolan kono kopi, Mas, kapan mana? Waktu awal paling tak aku sekedar jual ya beli tapi bukan go dagangan gitu loh, Mas. Jadi meng aku waktu itu pengen drum, ya wes beli tapi saya nganggur duit tabungan terus ya begitu seterusnya. Tapi nek fokus jual beli Fun Drum Store secara jual beli itu sejak 2014. Berapa belas? Berarti 6 tahun sing nek sing fokus jual beli itu 2014. Drum pertama yang dijual waktu itu Rolling, Mas, mereknya, Mas. Iya, Rolling Drum. Rolling. Kenapa kok Rolling? Lah, biyen duwene kuwi, Mas. Jadi awal-awal aku di drum ki ya Rolling kuwi. Jadi biyen pengen upgrade ceritane. Delok-delok iklan ono drum Sonor, pokoknya biyen lari aku terus pokoke Sonor keling, Mas. Sonor ki Mas, Sonor. Saya kira Sonor keling itu. Kayu. Sonor keling. Aku ngerti ya malah. Bahasa Inggrisnya Mas Rosewood ya. Cari ini nama. Terus tadi dengan Sonor upgrade. Ya wes rollingnya tak jual. Waktu itu ngiklanin yang Kaskus. Ngerti Kaskus? Ngerti, Mas. Kaskus yang buri ya tuh? Kaskus. Oh, Kaskus. Kaskus itu kamar mandi. Ini beruang Jawa sih ngerti. Ngerti, ini beruang Jawa, Mas. Kasih nonton kayak beruang Jawa. Karena orang Korea. Bahasa Koreanya apa ya? Rangat ya, Mas. Bahasa Koreanya apa? Ini sekolah ibu ini. Ini Kaskus. Kaskus. Terus, sin yang beli orang mana? Wah, itu juga pengalaman aku kirim-kirim ya pas drum rolling itu, Mas. Pengalaman kirim pertama kirim-kirim kan online toh, dijual online akhirnya laku ning Jabaran nek enggak salah. Satu ya, Mas. Ya alhamdulillah tapi iki payu terus tak packing, ben packingnya ning Waton. Tak kira mbok kirim dhewe yang Bukit Montor terus Corona. Ini niat tenan. Wong di Montor ya, Mas. Ya Mas Montor kan kirim. Laku yang tak potong tak. Mah. Coba, Mas. Kuru tambah kuru wae dhewe. Gitu. Setelah adol rolling kok sampe ya terus upgrade, bener-bener upgrade. Terus beli drum liya ngono. Gitu seterusnya sampai mungkin keasikan. Timbul ide ngopo kok ora di bisnis ke bae. Akhirnya ya mulai nyicil-nyicil lah beli snare, tuku simbal, dijual lagi. Mas Irfan aslinya orang mana tuh, Mas? Asale saka Gunung Kidul, Mas. Oh, tak kira asale saka Telo. Ketok nami. Pai lagu ya. Pai lagu. Ketok asale saka Telo. Tapi oke Telo ya, Mas. Telo Watu. Oh, Watu lo. Watu terkenal ngono Watu Putih Kars. Oh iya. Mas di wi kan tekan ngendi, Mas? Watu lo. Ya pasti tekan dinding ya di gawa truk nih, Mas. Nek tekan dinding melayu nang dhewe. Malah dia bingung ini sama Joni nih. Berarti lo kayak gak gaplek ya, Mas? Wah, timbul. Gaplek timbul. Walang goreng. Kas Gunung Kidul. Gunung Kidul mana? Aku Karangmojo. Karangmojo. Karangmojo itu gak ada Karang. Karang. Karang Gayam. Mana Karang Gayam, Mas? Karang Geseng mana? Karang Sari. Karang Geseng mana katanya? Karang Geseng ini panganan sing sama gedang itu, Mas. Bungkusan gedang. Bungkusan gedang ini jenis Karang Geseng. Orang goreng ini emang. Wah, kurang goreng Mas. Nggak tahu kan nek wemo. Nah, nek wemo juga wemo. Kan enak sambil ngobrol sambil pacar. Oh iya. Kemana sih yang jemput? Sampean lahir neng Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul. Iya. Karangmojo. Terus besarnya di sini. Besar njuk neng kene ora besar di sini. Oh, berarti njaluk neng kene. Mane neng dhuwur? Njaluk mundur.
neng iso. Kudune neng iso munggah. Filosofinya ngono ya. Iya. Sponsor munggah. Neng aku balik. Kebalik. Munggah maju. Tapi kan kenyataane ora kebalik. Engko. Ora. Kenyataane ora kebalik ya. Iya. Berarti sekolah bareng neng Jogja. Kuliah neng Jogja Mas. Nek sebelumnya neng SMP. Neng Gunung. Neng sekolah Mas, neng gunung, luar gunung. Iya Pak, sekolahnya laneng sekolah neng gunung. Woi, keren sekolahnya. Konsepnya alam. Terbuka. Alam terbuka. Dino mlebu, dino masuk angin, dino mlebu, dino masuk angin. Berarti kuliahnya neng Jogja. Jogja. Tapi sekolah SMA SMP gunung. Tetap neng gunung. Terus saya anu Mas, omah kono nang Gunung ya. Omah Gunung Kidul dikontrakke Mas. Kontrakke. Tahun piro Mas? Apa ini? Tahun. Ya pengen yang piro anu ae. Ya wis ana sing nyang 10 juta. Alah larang. Ana sing ndaki ya. Ojo lah kuat ae. Per kae sing. Drum sing paling larang Mas, sing tau didol ning Van Drumstore. Iki sejarah. Drum sing paling larang merke pernah itu di W Mas. Di W. Di W. Cara jawane Dewi. Dewi Wani mau. Dewi Wani pergi. Di W contohnya kayak gini ya Mas ya. Oke. Di W di Midram. Iku gak ngerti kok ya. Regane kok pa umum loh. Lah ya kok iso ya Mas padahal ya padha-padha drama. Heeh. Dituthuk mulane ya dulung. Tak iso larang. Bo. Ini cara nggak tuku cendol, bisa nggak kelumbang mas? Nah, oh, no. Ngahi lah. Sama lo ngerti mas? Beda, nek ngono aku jenenge geblebek. Geblebek itu jenenge kelop, ayo mang kelop terus blebek blebek. Nah, iya. Tenggelam. Tenggelam. Oh, beda jenenge. Dan ini sonor ini nih, ya larang mas? Sonor tergantung seri mas, nek seri ini api juga tergantung ya api. AQ, SQ, kui seri-seri mahal. Biasanya kan AQ dan kamu. Bukan, SQ apa ya? SQ sayang kamu kan? Pantesan kok larang. Lah iya. Khususnya drummer Jogja kan ya akeh ya mas yang belajar ini ya. Alhamdulillah. Nek drummer nasional yang tahu belajar ini mas. Maksudnya sing wis kan di drama nasional. Sing maksudnya band-band nasional, drummer sing band nasional. Sing pernah belanja. Sing pernah belanja rene iki sapa ya? Lokal sih Mas, tapi ya band-e memang menasional. Hmm. Ya Mas Yoyo, Sekido, terus Mas. Kira Mas Yoyo tau Mas. Ya tau ya antene. Nek ora tuku. Mau pertanyaannya sing tau tuku. Yo Mas Tony, Sukamti, terus siapa mana ya? Pernah Mas Bowie pernah mangkir Rene, Gugur Blue Shelter. Akeh lah, tapi aku ya ora lali nyebut ke Benny lah. Sing liane mungkin tahu tuku tapi online, ora datang langsung Rene Mas. Akeh ya, Mas. Foto-foto ya. Sempet ngelobi bareng, ngelobi drama ya kopi. Yo pernah, mungkin nek sing wis sok sering chattingan apa kan oke akhirnya nawar-nawari terus aku yo nek masuk regane yo diambil. Ora masuk, rai yo. Ora masuk yo dadah sih. Lah yo rai. Nanti duit. Rencana ngembangin Van Drumstore. Misalnya arti kayak kembang-kembang. Oh no. Ngembangin kan saya maju. Yo doane we Mas. Pengen sih ngembangke usaha. Muka-muka ya tetap lancar, amin. Tambah gede, tambah amin. Laris. Satu aja terus Mas. Ya, muka betul. Lancar, sukses. Amin. Mas Irfan ini udah punya istri ya? Sambun. Istri udah, anak udah ya? Sambun, istri anak sudah. Alhamdulillah sudah kumpul. Alhamdulillah. Terus nemu jodohnya Mas. Alhamdulillah, kuyo rezeki itu. Ya. Umurnya cek, nom bisa. Padahal jenengan jare. Iya, iki contoh. Nah, ratakan umurku berarti sampean jawab umure jenengan. Aku umurku lagi 20, Mas. Ya, ya mungkin. Kunjule 20. Iki contoh pengusaha muda sing sukses ya, ngene iki. Kayak Mas Irfan iki. Akeh Mas sing duwe nom sing duwe sukses. Iya, kan sampean ya contoh ya aku. Iya, silakan. Selama corona ini
sampean ya libur apa itu mas? Awal-awal corona sempat libur mas, karena daerah kene kan oke di portale oke ditutup. Tapi saiki wis rada longgar to, tetep buka. Paling biyen buka tapi online itu, sing offline sing tamu-tamu di sesuk wae. Maksudnya wong Joko ben aja mlebu lingkungan sih, terutama lingkungan kene aja klepon orang luar sih. Padha aku berarti mas. Ya mungkin di semua daerah ya aku ya berlaku. Mm-hmm. Tapi aku ya wis ora apa-apa mematuhi peraturan daerah. Ya. Demi kebaikan bersama. Bersama. Punya drum set sendiri. Maksudnya sing khusus. Mm-hmm. Ada drum set sendiri tak fungsikan go anu mas. Go jajal. Jadi mek tamu pengen nyoba. Mm-hmm. Tak siapin ruangan, tak isi drumku, nanti go jajal. Jadi ben dan tiga mulai bareng mas. Ya nek cocok regane. Ora, enggak boleh gratis ra mas. Ya kan dan go jajal tamu, jajal. Terus nek cocok digo mulai. Nek ra ra dibayar kok mas. Ya tak apali wong apali. Punya berapa set mas? Mas. Drum set pribadi sing terpasang sak set mas. Kuwi. Terus sing mereknya apa mas? No merek ya, aku duwene mek drum. Nih, drum kali dewe sudah bujur malah kali dewe siapa mau mas ngapain mas bahannya akrilik bahan tabungnya nah, liat-liatnya biasa besi standnya besi kurang ke kayu sempat kepikiran kayu neng orang dua bete nandur sing siji akrilik akrilik terus yang kedua sing drum sing siji ini custom juga kui kayu gelondongan disusun kalau mas pernah ngerti toh? Pernah ngerti ya mas. Oh ya jenengnya gelondongan harus diketok-ketok sih mas. Kayu diketok-ketok di lemah boi kepikiran harus diketok di lemah pokoknya ngono lah disambung-sambung kok dadi bunder mereknya yang ini? Kui aku pesennya yang custom drum lokal jenengnya Ahai waktu kui mbien aku pesennya sih Ahai sih awal ya, ya nggak tahu kenapa mungkin waktu itu isi rodo terjangkau lah. Tapi keren, sing pokoknya enak. APA custom drum sepengetahuan Kuki, makin kesini kualitasnya makin jadi, makin bagus. Mesti ono perbaikan, kan mesti custom drum kan nyoba sekolah awal, eksperimen. Nah, aku kan ketemu beberapa sing trial and error in, akhirnya diinovasi jadi lebih api. Tadi harganya ya sesuai lah mas. Oh, mungkin sampai pas terjangkau paling pas isin jajal-jajal temakan itu mah kayu ya paling kayu beri rumah digawe ngono iki lho wis iso kayu bakar mas nah mungkin terus digawe ya pinter-pintere kan akriliknya mas sampean gawe ini nang endi mas akrilik aku gawe tahun 2000 mas zaman sakmono urung oke custom drum sing gawe. Dadi aku mbiyen pesene ning ya pengrajin akrilik. Tukang gawe ini neon rock, tukang gawe ini akuarium sing berbahan akrilik. Di ning Jogja apa ning malah pesene iki ning Surabaya awale. Ning Surabaya terus tak peseni tapi ukurannya ya ono sih sing presisi, tapi ono juga sing ora presisi. Ora presisi meletak-meletak. Ya ono meletak e, ono sing diameter itu rapas. Akhirnya, diameter rapas, terus yo jajal tempat lain. Tempat lain lagi sopas. Alhamdulillah, tempat lain itu pindah neng Jakarta. Tukang gawe ini akuarium, tapi akuarium proyek-proyek gede lah. Cek tak peseni, soleh gawe dan alhamdulillah presisi, yo itu sih tak gawe. Mau gawe selet tak? Pesennya sel. Terus hardware kebetulan wis duwe. Dari perakitane dhewe. Ngebur-ngeburne dhewe. Ngebur sumur. Kurang tahu. Tekan bur ya Mas. Wis ya ono bagian dhewe. Iki drum set sing nang rumah Evan Transfer iki Mas Evan iki pirang drum set Mas? Ana pirang drum set-e? Totale sing ready saiki iku sekitar 11 set. 11 set ready. Sing ready. Ready siap dijual ya. Mm-hmm.
iki stok sing ready ya ming hanya iki heeh. 11 set drum. Heeh. Kramu gitu. Sing paling larang sing dino. Sampai sing ini. Paling larang. Kae mapet oriol. Mapet biru, mapet ijo. Oh, ijo iki lumayan. Mapet ya sing tergantung seri to, Mas. Tiap brand tuh seri-seri tinggi, seri-seri menengah. RMV ini mas? RMV gawean Brasil, iku harganya nggak terlalu mahal. Malah nggak terlalu mahal. Ya? Iki biyen bekasnya drumre ungu. Oh, masku. Roman. Mas Roman. Masku. Iki mas. Hmm. Ya, so tak kaya nih. So, kui malah wis dua kali neng kene, jadi biyen pernah dijual langsung, seko manajemen tapi bukan seko Romane langsung. Dijual neng aku, terus laku neng Solo tahun 2016, terus lagi urung suwi ini dijualnya. Mungkin juga efek corona mungkin. Tawa kemana dijual. Untungnya sih kondisinya saya terawat pas neng Solo selama 4 tahun kita terawat, jadi aku wani ngambil. Jadi cemulus mas. Jadi jane yo RMV drum apik brand apik, cuma neng Indonesia kurang terlalu familiar mas. Cara-caranya Oderi Oderi, terus di drum bareng dia? Di drum sih saat ini masih ada distributor ya, Melodia. Melodia musik? Melodia musik. Yang larang Oderi itu, Oderi larang Brasil. Oderi ya Brasil. Memang hardware black ini masih? Nah, ciri hasil. Ini yang lainnya sepelaset ya mas? Nah, yang lainnya jeruk ini? Ini ya katut sebelah set itu apa? Iya, sebagian itu pelengkapnya drum set ini sebagian lagi drum ECR. Kemudian ini kan orang di apa sih? Orang dipajang komplit. Dipajang komplit. Tapi ini kayak floor coming ini kan? Tersimpan oh. Hardware ini? Betul, stand-standnya tersimpan yang ruang khusus. Pesan-pesan buat anak muda sekarang? Kalau muda biar muda. Pengen biar bisa sukses. Atas panjenengan. Pokoknya nek menurutku lakukan apa yang kamu sukai. Lakukan sesuatu yang kamu sukai. Pasti bisa menghasilkan. Insya Allah menghasilkan. Hasil tetap di apa? Nyuwun kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Sing pengen blonjo drum, terus aksesoris drum dan lain-lain. Bisa langsung ke Van Drum Store. Instagramnya @vandrumstore. Mas, ini saya ada oleh-oleh. Wah, Mas Irfan. Terima kasih. Kaos okay. Studio saya itu. Oke, mudah-mudahan lancar, sukses. Amin. Semakin berkembang. Sukses juga buat Mas Irfan. Terima kasih. Amin. Bisa mendirikan toko drum sing sak gedene sak mulane. Kayak isine Van Drum Store. Mas. Amin. Sukses terus. Sukses bareng. Ya, amin. Ya, begitulah perbincangan saya dengan Mas Irfan di rumah Mas Irfan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya. Tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.